Halo semua, aku Nafisa dan kali ini aku mau review salah satu clay mask yang viral di TikTok. Dan ini tuh dari brandnya Azrina. Produknya itu yang ini, dia yang warna hitam. Mungkin kalian udah sering lihat di TikTok karena ini juga udah banyak banget yang review. Cuman aku juga ingin sharing buat kalian review dari aku kayak gimana. Sebelumnya aku udah cobain ini beberapa kali, jadi aku pakai sendiri baru review ke kalian. Tapi aku mau jelasin dulu tentang masker ini sebelum aku review tentang maskernya. Nama produknya adalah Pure Charcoal Mud Mask dan dia tuh jenisnya tuh clay mask. Buat yang belum tahu, clay mask itu kayak masker yang tinggal langsung pakai aja. Oh ya guys, sebelum itu aku mau kasih tahu jenis kulit aku itu apa. Jenis kulit aku adalah normal, nggak kering dan nggak berminyak. Tapi aku bakalan tetap cobain ini, walaupun ini tuh terkesannya lebih ke untuk kulit yang oily karena dia mengandung charcoal. Kalau setahu aku sih charcoal itu bagus banget buat kulit kalian yang oily. Charcoal juga bagus banget buat mengangkat komedo. Buat kalian yang punya komedo nih cocok banget pakai masker ini. Masker ini juga bagus banget buat pori-pori nih. Nah, aku juga pengen banget ngecilin pori-pori, makanya aku cobain masker ini. Masker ini tuh clay mask, jadi gampang banget untuk diaplikasiin ke wajah, tinggal dibuka aja tutupnya di sini. Nah, terus kalian bisa olesin ke tangan atau ke kuas, terus tinggal diolesin ke wajah. Nggak perlu diracik-racik lagi, nggak perlu pakai air, jadi tinggal oles aja, gampang banget kan? Nah, habis itu tinggal tunggu 5-10 menit baru deh dibilas. Dan ini tuh bisa dipakai 2-3 kali seminggu. Dan ini tuh bisa banget buat remaja nih yang baru pengen mulai maskeran, mulai dari 13 tahun ke atas. Kandungan utama dari masker ini itu adalah arang atau charcoal, dan ini tuh bagus banget buat yang kulitnya berminyak, terus pengen ngecilin pori-pori, terus pengen ngecilin komedo, ngilangin komedo, ini bagus banget. Dia juga teksturnya tuh lembut banget waktu dipakein ke muka, jadi aku serasa nggak pakai masker karena lembut banget. Biasanya aku pakai masker organik tuh kayak kasar gitu kan, suka tumpah-tumpah, dan ini tuh enggak. Pas dipakai tuh dia tuh ada sensasi dinginnya gitu, jadi adem gitu loh kita pakainya. Dan aku bakalan sebutin 4 kandungan utama dari masker ini nih. Yang pertama ada charcoal, dia itu fungsinya buat memperkecil pori-pori dan buat komedo itu bagus banget. Yang kedua ada ekstrak alga, itu tuh bagus untuk melembabkan dan untuk skin barrier. Yang ketiga ada kaolin, itu tuh bagus untuk mengangkat sel kulit mati dan untuk produksi sebum. Jadi si sebumnya itu terkontrol gitu guys produksinya, nggak berlebihan. Dan yang keempat adalah castor oil, yang fungsinya adalah mengontrol minyak berlebih dan mencerahkan wajah. Nah, castor oil ini bagus banget buat mencerahkan wajah, jadi aku suka banget sih pakai si masker ini. Masker ini walaupun dia cenderung dari manfaatnya buat oily skin, tapi buat kalian yang dry skin juga masih tetap cocok karena ada kandungan mencerahkannya itu. Dan selain dipakai satu wajah nih, kalian buat yang pengen fokusin ke pori-pori dan komedo, bisa banget pakainya tuh di bagian hidung aja. Oh ya, setelah aku cobain beberapa kali pakai, aku lupa berapa kali, kayaknya sekitar 4-5 kali aku udah pakai. Rasanya itu jadi lembab, halus gitu, karena emang tekstur si maskernya aja tuh udah halus. Terus lebih dingin dan lebih cerah sih.
Terus, oh ya, selain itu juga pori-pori aku tuh terasa lebih bersih, lebih kecil-kecil juga. Jadi enak banget lah pokoknya pakai masker dari Azrina ini. Dan ini tuh isinya ada 50 mili, jadi nggak terlalu yang besar banget, tapi nggak terlalu yang kecil banget. Dan ini tuh isinya banyak gitu, maksudnya kayak bisa dipakai berkali-kali. Oh iya, aku belum bahas harganya ya. Harganya 75.000 ya satu tutup gini. Kalian bisa beli di Shopee. Nanti linknya udah aku cantumin di description box. Kalian pastiin belinya di official store-nya supaya ori. Satu tutup gini kalian tuh bisa pakai sampai 15 kali pemakaian. Itu sebenarnya tergantung ketebalan yang kalian pakai. Kan ada ya orang yang pakainya tuh sampai tebal banget, ada yang kayak tipis yang penting rata. Nah, itu balik lagi ke kaliannya. Dan untuk wanginya, dia ada wanginya ya. Kayaknya tuh ini wangi dari si charcoal-nya. Karena itu memang kandungan utama dan dia tuh bikin si maskernya tuh jadi warna abu-abu. Tuh, dia warnanya jadi abu-abu gitu kan. Dan dia tuh lembut banget loh guys. Teksturnya lembut banget, terus gampang merata. Buat kalian yang kulitnya oily, aku saranin kalian cobain deh beli masker Azrina ini, karena bagus banget. Buat kalian yang gak oily juga bisa cobain, karena ini ada kandungan mencerahkannya dan itu bagus buat kulit. Dan guys, masker Azrina ini tuh udah BPOM dan halal, jadi udah dipastikan aman. Jadi kalian gak usah takut untuk pakai masker ini. Terus di TikTok sih ya, aku lihat juga ada yang cobain buat kulit geradakan dan itu bisa guys. Cuman aku belum bisa cobain karena kulit aku nggak geradakan guys. Dan segitu aja nih review aku tentang Azrina Clay Mask ini. Pokoknya ini bagus banget. Kalian kalau mau beli tinggal klik linknya yang udah aku cantumin di description box. Kalian bisa cek dulu deh ke toko atau sosial medianya Azrina Beauty. Dan segitu dulu review dari aku. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Dan thank you for watching. Dah.